gue lagi di US 2024. Seperti biasa, kalau gue lagi di acara kayak gini, gue mau tahu kalau gue belanja 1 juta di sini bakal dapat apa aja. Oke, nih kalian temenin gue hunting-hunting barang di sini. Let's go. Jadi di sini tuh ada brand-brand seperti Kangki nih, rame banget ya. Dia baru aja rilis kolaborasi dengan Mr. Sabotage dan juga Jeff Staple. Antriannya panjang banget dari pagi. Dan ini lagi ada sesi tanda tangan bersama Jeff Staple. Di sana juga ada Museum of Toys. Kayaknya ini karya terbaru mereka gitu, guys. Dari booth-nya aja konsepnya porter-porter gitu nih. Karakter art toys dari Museum of Toys. Berapa harganya sih kalau yang kayak gitu? Kalau yang kecil itu di 3,9 juta, yang besar itu di harga 60 juta. Kita ada posternya. Oh, ada posternya. Posternya juga dijual. Oh, 4,2. Menarik, menarik, menarik. Tapi kalau budgetnya 1 juta ke sini ya tidak dapat sih ya. Ya langsung kita cek lagi tempat lain. Let's go. Apa ini? Seru ini. Lucu banget ini. Ini seniman ini. Oh. Dari Korea dia. Oh, dari Korea ini. Ya, ini sebenarnya by gallery. Kita biasa di Korea sama di Amerika. Oke. Nah, seniman-seniman kita itu semua berasal dari Korea sama dari Amerika juga. Oh, gitu. Nah, yang ini juga. Ini semua punya dia. Oh, oke. Kolaboratornya Novo ini adalah seniman dari Korea dan datang khusus untuk di USA sini untuk berkolaborasi sama merchandising-merchandising dari dia gitu. Oh, keren. Ada bar juga dari bar, Golden Tooth ya. Ada bar. Seru ya, seru banget. Lebih seru. Kayak galeri beneran ya. Kalau kayak kaos-kaos ini berapa? 500 ribu. Oh, 500 ribu. Tapi ini dari Korea ya. Oh, oke. Semua produksi juga Korea. Korea semua. Oh, ada handuk juga ya. Handuk. Sama Ageless juga ya. Iya, sama Ageless juga. Ada ini kan postcard. Thank you banget. Sama-sama. Oh, ada Pleasures, ada Puma. Ini kayak enggak ada namanya gitu ya. Tapi ini menjual bentar. Ada Puma dengan BMW. Ini berapa harganya? Tak ada. Ini berapa, Kak? Harganya 600 ribu. Oh, oke. Okay. Kita cari 1 juta. Susah juga ya ternyata ya. Zaman inflasi seperti ini. Make lu miskin. Labubu udah nggak mungkin ya. Tapi di sini Kick Avenue dia lagi banyak menjual blind box. Bentar. Ada... Upset duck. Tapi kayak gede-gedean sih tidak kena budgetnya, bos. Kita cari lagi, ini ada bread pack. Apakah kita bisa mendapatkan tas seru di sini ya? Mana bread pack ya? Tadi ada logo bread pack pesan. Ini brand luar semua ini. Oh, bread pack emang store ya? Iya, jadi bread pack emang under beberapa brand ya? Okay. Dan biasanya kalau kita launching di event-event tertentu, kita diskon 10%. Oh gitu, ini lagi diskon 10%? Jadi diskon 10%, kalau misalnya di toko pasti normal. Oh, oke. Okay. Dan kita lagi ada yang special collection juga, itu diskon 25%, tapi emang collection sebelumnya. Ini ya? Apakah kita beli botol? Berapa ini? Pasti mahal. Jadi 599 udah diskon. Belum ada di toko manapun. Biasanya kalau ke toko itu lumayan agak lama sih datangnya barangnya dan itu pasti normal. Aku lihat-lihat dulu, mau gokil sih. Ini universal, bisa di additional aja. Kita lagi collab sama artis Bali Amelia tapi di akun Line Needle. Oke. Bagus juga ya, bunga-bunga gini. Kalau ini berapa nih? Oh, 1,7 ya. Kalau strapnya? Oh, additional aja. Wait a minute. Additional aja. Tapi kalau beli tas dapat ya? Dapat. Ya, makasih. Ini ada salah satu brand lokal yang gue suka juga, Shop at Velvet. Tapi ini nggak tahu nih, ada Mason at Velvet. Nah, ini bagus-bagus nih. Kalau kayak gini, gue masih pengen nyikat gitu loh. Ini kemeja berapa nih? 479. 379, kardigan. Kemeja hitam? 319. Ini celana juga menarik sih. Beli kemeja atau kardigan ya. Kalau yang ini berapa ya? Oh, 579. Kalau ini? Oh, ini. 49. Kayaknya ini menarik sih. Kita coba dulu ya. Ini yang paling menarik sih. Dari segi harga dan juga. Satu ukuran aja. JCC Hall Adam Hall, baby. Banyak fan. Emang fittingnya over gini. Hall Adam Hall. Gede banget ya. Bagus gak sih? Bagus gak sih? Keseruan kita. Ada basket juga. 1000 L sejuta ya. Oke, jadi budgetnya segini. 1000 L sejuta ya. Dari 379. Masih ada 621. Oh ya, masih bisa belajar. Satu barang. Kita ke situ. Ini Hortus X bagus. Leopard gitu. Lalu kita cek harga berapa, apakah bisa kita sikat dia. Ternyata baju kita langsung habis. 560 ya, brand apa lagi ya, Pondot, coba. Kaos-kaosnya di 400-an, seperti tidak masuk juga, karena keren ini, bagus ini, cek lagi. Oh, ada jersey-nya Mills bersama USS ya. Bagus juga ya. Belum ada nih gue jersey gini nih. Gak ada harganya loh, berapa ya? 499. Skip. Tapi di sini brandnya bagus banget.
bagus ya, makanya emang harganya mereka segituan. Challenge nih, lagi challenge 1 juta gitu. Biar dapat apa gitu. Harusnya bisa sih, dapat lumayan banyak sini 1 juta. Risik ya, Bos. Atur guys. Celsius. Sepeda Celsius. Ini kemeja juga sabi. Juga bagus ya. Celana pendeknya juga asik. Ada ini juga bagus juga nih. Apa kita sikat celana pendek? Coba kita cek dulu ya tempat lain ya. Masih banyak yang perlu dilihat soalnya di dalam. Ini masih banyak lagi brand lokal juga guys. Ini ada Hanaka nih. Halo. Ini diskon 20% nih guys. Wangi loh bajunya. Ini diskon semua? Yang ini? Untuk yang di belakang diskon 20%. Oh belakang. Di belakang juga. 525. Banyak abu-abu bisa. Ini juga ya? Iya, itu. Ini boleh nih kayaknya nggak diskon jadi 300 berapa ya? 348 jadinya. Oke. Terima kasih Kak ya. Thank you. Tinggal segini budget kita. Dapat apa ini? Dapat apa kita? Ini juga bagus. Tapi 200.000. Oke, enggak dapat ya gini-gini ya. Mungkin kita coba cari celana atau aksesoris. Tuh, masih 200.000 nih. Ada enggak yang menjual item-item sekitar harga segitu? Jaket kulit bagus nih, Bos. 800.000. Ini 225 nih. Cakep nih. Jadi 2 times 2 juga lagi bikin sneakers nih. Nah, collab-collab ya, emang sendiri ya. Kayak berasa outdoor-nya gitu ya. Keren, 2 times 2. Ada clearance sale nih, 70%. Stok baru, tapi nggak akan restock lagi. Oh gitu? Ini jadi 129? 129 aja. Bagus nih. Ini semua unisex ya? Yang ini mau deh. Yang ini satu. Mantap ini. Thank you. Dapat 9.000. Berarti kita ada sisa budget 1.4.000 lagi. Banyak juga ternyata loh kalau udah keliling-keliling ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini ada parfum nih buatannya Livia Renata ini. Ini yang cocok buat cowok yang ini ya. Cowok ini berapa? Ini 1.45 harga busa aslinya 1.89. Pas sekali budget kita. Langsung boleh deh Kak ini. Langsung Kak ambil. Ya. Thank you. Pas banget ternyata ya budget kita. Kelebihan 1.000, tapi aman lah. Udah dapat semua 1 juta. Oke, itu dia tadi belanjaan gua 1 juta dapat apa di USS 2024. Nah, lo pasti penasaran kan gimana looks-nya baju-baju ini pas gua pakai dan gua review singkat juga. Tungguin aja di video selanjutnya, nanti akan gua review dan gua cobain baju-baju yang udah gua beli ini. Ternyata dapat lumayan banyak juga deh USS ya. Jadi buat lo mau datang langsung aja samperin USS di tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024.